Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke. Kali ini saya berada di Wonogriyo ini, Rek. Di lebih tepatnya sih di selatan Masjid Wonogriyo, di sound sistemnya dua putri bus-bus. Wah, ini tatanannya kayak gawe ini loh. Kayak benteng Takeshi, tatanannya gawe gede kayak gini, dulur. Ini ngadepnya satu arah, yang sebelah barat sana ndak ada. Jadi cuma ngadep satu arah wis iki. Ono ning kene iki Mas Bandi. Iki ya opo ceritane kok iso moro-moro dadi siji, nglompok dadi siji. Permintaane anu, permintaane tuan rumah. Tuan rumahe seneng banter-banteran iki. Son dua andang lur, dadi siji lur koyo ngono iku. Wah, iki dasile enggak siji, Pak? Iya. Iku mau rupane kok ngeden-ngeden dasile iki. Soalnya banyak itu lur. Ini untuk di ruang operator kayak gini ya, CC-nya semua yang lokal ini rakitane Mas Bandi dhewe iki lur. Iki ngene iki gawene wong sisan apa digawe dhewe tok? Kadang pesanan ya oke ngono ya. Oh, gitu lur. Kadang juga menerima pesanan dari orang. Nah, ini juga ada yang pabrikan itu perfect. Crossover perfect dulu. Terus ada juga equalizer DBX215 untuk mixernya sendiri lokal. Mixer dhewe yo gaenan dhewe, Pak. Gaenane pen dhewe mixer. Gitu dulu. Terus di bawah sendiri itu ada alat MP3 buat muter musik, jadi pakai Bluetooth. Enggak pakai kabel. Gitu dulu. Sekarang kita lihat ke Sony di depan sana, itu juga ada monitor 2 box. Sony bawa cipinnya kayak gini gitu. Bawa banyak sekali ini. Ini kalau dilihat dari belakang kayak gini, dari depan nanti lagi juga bahaya. Nah, lagi wes kita mulai dari belakang sini dulu. Mulai dari amplifier ada 1 2 3 4 5 6 7 8 amplifier ada 8 dulur. Jadi mungkin per andangnya ini ada 4 power, ini kan 2 andang tapi dijadiin 1. Powernya ada di atas gitu, Rek. Nah, ini powernya ada di atas. Nah, itu masjidnya, Masjid Wonogriyo dulu Karanglu ya, kalau anu fisik daerah Karanglu lah timur. Nah, ini kalau untuk soundnya dilihat dari depan, bah, kayak gini, banyak banget ini. Untuk subwoofernya sendiri ada dua macam dulur, ada planar dan juga ada itu bok kacamata yuk. Angin-angin tengah lubang segitiga itu lur. Ini kan kelihatan ini lubangnya segitiga ini. Angin-angin tengah. Terus kalau yang bawah ini full pakai planar semua. Speakernya ada yang pakai PD, ada juga yang pakai Betavo dulur, Betavo yang merah itu dulur. Kenapa saya tahu? Soalnya juga saya sudah pernah review ini dulur. Nah, itu frame-nya yang merah-merah itu juga masih kelihatan. Terus kalau untuk 12 ini sendiri, ini box isi 4 dulur, ada berapa kok? Tapi di atas juga ada box isi 2. Kita hitung ayo, mulai dari sub yang paling bawah ini, urutan yang pertama. 1 2 3 4 5. Waduh, keliru ngitungnya wis. 1 2 3. Oh, ini perandangnya 3,5. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 dulur. Yang bawah ini aja ada 7 box isi 4. Terus atasnya lagi 1 2 3 4 5 6. Atasnya lagi ada 6. 7 tambah 6 berapa berarti? 13. Terus yang atas lagi dihitung box isi 4 ini ya. 1 2 3 4 4 13 tambah 4 ada 17 box isi 4 12 in. Berarti 17 kali 4 berapa? 58 yo, ada 58 speaker bay yo ini. Terus di atas lagi di tengah-tengah ini, ini toa ini dulu 4 biji ini middle dunia akhirat. Kalau di Lumajang toa. Wah. Nah, ini gimana suaranya yo? Pasti lantang ya sampai sana-sana ini. Pasti ini sampai jauh. Ini tuan rumahnya yang suka horak-horakan dan juga suka banter-banteran ini kayak itu lho. Untuk odong-odong ada di belakang sana, wis aku ndak usah kok odong-odong yo. Odong-odong ini belakang kono. Nah, iki jadine sone tinggine yo
lebih tinggi rek dari rumahnya kayak sama ya. Ini warung ini aja kalah tinggi sama sone lo. Gitu. Sone setara itulah tinggi nih. Pucuk iki. Nah itu hampir-hampir mepet kabel yang atas ini dulur. Saking tingginya. Wis kurang lebih tingginya iki ke atas 5 meteran lah. Nah ini kelihatan box planare dari dekat, terus yang box kacamata juga kelihatan. Box kacamata 4, planare 4. Wah. Ini bentar lagi kita dengerin yuk suaranya kayak gimana. Saya juga penasaran dulu. Wah, banyak kayak gini. Wis, oke, dari saya cukup sekian. Kita dengerin suaranya bareng-bareng ya, dulur. Apabila ada kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya sudah request DJ Banyuwangian, dulur. Wis, kita dengarkan dari depan ayo. Dan juga kita dengarkan dari jauh. Gimana kerasnya ini? Darussalam Dusun Rekesan Wonogriyo. Wah, ini jauh loh. Saya mundur jauh. Kita dengarkan dari jauh pokoknya wis. Oh, ini kurang lebih saya sudah berjalan jarak 100 meteran. Jarak 100 meter lebih ini dulur. Wow ini. Capu beri juga masih kerasa dari sini. Wis, harap pakai headset kalau dengerin. Thank you.
Suaranya keren sekali nih dulur. Pokoknya aku tadi dengerin dari jarak jauh sana dulu. Suara sapnya juga masih terasa. Kalau dari deket juga ngeri-ngeri sedap nih. Suara umum suaranya. Kereta Nusantara ya ini ya. Kereta trim-trim ala Nusantara ini dulur. Ala Lumajangan. Nah, kita dengarkan dari dekat sekarang yo. Special perform. Deeply BDL Production. Speaker check. Special perform Ghibli BDL Production.